Anda jangan ganggu gue lagi live, lagi serius. Biarkan gue ngoceh dulu sampai gue puas, ya. Perempuan kalau nggak ngoceh nggak puas. Semuanya pompa sos. Sholat-sholat aja, nggak usah teriak-teriak, nggak usah nyuruh-nyuruh orang sholat. Tapi kok ngurusin aib orang. Menter, pamer. Padahal gue gak ngusik sama sekali. Gue datang ke Jakarta baik-baik, ya. Malah gue bilang sama Fitri, pingin ketemu gue sama orang. Sekarang gue nyebut nama lo aja najis. Najis. Semuanya serba sok tahu lah, 20 tahun lah. Ngapain gue 20 tahun? Banyak bener pajak guru, ngapain emang udah bertahun untuk bergantungan di pohon. Sok tahu jangan. Jadi orang itu jangan suka memfitnah, ya. Bukan berarti Tuhan gak kasih ajab kau sekarang, kau merasa orang bener. Jangan merasa kau lepas dari situ, terus kau merasa benar. Jangan mudah tersanjung, ya. Sama para netizen, kau hebat. Seakan-akan kau tunjukkan diri kau hebat, padahal kau gak hebat. Tunggu. Masa apa? Tuhan masih kasih peringatan, tapi kau lupa. Masa apa? Tunggu. Orang yang jahat sama gue, Tuhan yang balas, bukan gue yang balas. Orang jahanam sama gue, Tuhan yang balas, bukan gue yang balas. Seorang gue dizolimin, difitnah hidup gue, dibongkar aib gue, Allah yang melihat, bukan gue yang melihat. Kalau kau orang yang beriman, punya agama, mengaku punya agama, punya Tuhan, ubah sikap kau. Bukan berarti kau ngaku-ngaku perempuan, kau merasa lebih baik daripada aku, yang kau bilang bencong. Kalau aku bencong, untuk apa kau sebut nama aku? Untuk apa kau bermasalah sama aku? Kalau kau bencong, gak mau aku punya masalah sama bencong. Kau pikir aku getar? Hah? Kau pikir aku getar? Aku gak pernah getar. Aku gak takut ketinggalan. Aku gak takut ditinggal sama anak-anak gue. Ya, anak-anak gue otaknya cerdas. Dari semua kalangan. Yang modern otaknya, enggak kayak kau kolotan. Iya kan? Itulah taktik jahat kau. Aku terserah. Bunda banci ya, suka-suka kau. Bunda perempuan ya, suka-suka kau. Perempuan laki, bunda laki ya, suka-suka kau. Enggak suka minggir. Ya? Kau mau apa? Mau netek? Main, sini ku tetek. Wes, jilat. Lo masukin apa lo ke lubang gue, masukin depan belakang tersedia. Udah itu aja. Lo tuh pergilah kau. Bikin ulah. Kau tidak bisa. Kalau Allah bilang gue dapat duit dari Brownies, Allah bilang kau muncul di TV, kau dapat duit di Brownies. Model manusia kayak kau, jangan merasa benar. Suara Allah lebih kuat dari hambanya, ya. Rencana Allah lebih dahsyat dari hambanya. Walaupun satu manusia menghalangin aku naik ke atas Monas, kalau Allah bilang gue terbang, gue terbang. Makanya banyak-banyak istighfar. Istighfar. Ya. Kalau kau ngaku sebagai perempuan, jadilah perempuan yang bagus-bagus. Biar kau dapat jodoh. Gak banting tulang cari makan dengan cara begitu. Lihat gue. Walaupun gue janda di Eropa, status gue janda, perempuan sendirian, gue sanggup kerja di McDonald. Orang nganggap gue apa, terserah. Terserah. Jadilah perempuan baik-baik. Gak usah ngarapin endorse terus. Sampai kapan? Ya, ntar kau tua gak laku.
Banyak perempuan yang bagus-bagus kerjaannya. Banyak perempuan berperilaku baik. Contoh. Ya. Enggak satu Indonesia suka sama kau. Ya, jijik. Ya. Allah enggak ngelihat diri kau siapa. Hati kau yang dilihat. Mau kau perempuan, mau kau laki, mau kau bencong, hati kau yang dilihat. Ya. Mau orang cacat, enggak punya mata, enggak punya kaki, tapi ciptaan Tuhan. Allah enggak lihat. Hazab itu rahasia Allah, bukan rahasia manusia. Ya, jangan gara-gara kau terjadi gempa bumi. Jangan jadi gara-gara kau yang tadinya adem, anyem, ya, ngelepuk jadi gedur kayak gempa bumi. Ya. Kau jangan bangga dengan ucapan kau. Aku enggak bisa masuk Jerman. Enggak tinggal di Jerman. Enggak masalah. Ya, jadi tukang parkir aku di jalanan. Ya. Setidak-tidaknya mulut masih banyak yang berteriak. Kalau enggak ngantri lelaki, jangan sebut seorang gue. Lu bisa enggak buktikan? Geli orang nengok kau. Lelaki domina mau sama kau, dilibas, digebuk, digantung kau, baru nafsu dia. Gak usah takut, ya. Gak usah kau teriak-teriak. Kola itu gini. Dia itu gak bisa masuk TV. Gak masuk TV pun gak penting buat aku. Aku gak juga gak suka masuk TV, ya. TV aja minta-minta sama aku. TV aja berharap sama aku. TV aja yang ngemis sama aku minta masuk TV. Bukan aku yang teriak-teriak minta. Ya. Cukup. Aku udah ngisi acara Ivan. Acara brownies. Anak-anak gue teriak. Kalau bisa bunda ngisi dong di waktu Ramadan. Bunda bisa gak ngisi di waktu mau buka puasa. Bunda bisa gak. Anak-anak gue pada teriak semua di DM. Teriak semua di DM, semua. Mudah-mudahan muda korak bisa ngisi acara di waktu bulan Ramadan. Buat anak-anak bunda, berdoa aja sama Allah. Siapa tahu kata-kata gue bisa membawa kebaikan sama kalian. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi dengarkan kata-katanya. Ya. Ayo berlombalah kita berbuat baik. Siapapun diri kita, setidak sempurnanya diri kita, ayo berbuat baik. Allah itu maha menciptakan manusia dengan bermacam rupa, bermacam karyanya. Ada orang cacat mata, cacat mental, cacat otak, ya, yang sarap, yang gila, gila baik tapi gila jahanam banyak. Aku nggak tahu kau bagian dari yang mana. Hanya anak-anakku yang tahu. Kecacatan apa dalam otak kau? Entah mental kau yang gak bener. Udah rusak mental kau. Rusak mental kau. Gak punya malu kau. Urat malu kau hilang udah. Gak tahu dimakan siapa. Gue suruh nyebut nama kau. Cih. Pih. Tri. Dikasih 1 miliar suruh sebut nama kau, maaf. Sebut dong bunda namanya. Gue tahu yang dimaksud. Sebut aja namanya, gue kasih 7 miliar, ambil tuh duit. Gue kalau udah gak suka sama orang, jangankan nengok mukanya, nyebut namanya males. Puas kau kublok. Ya. Kublok kau dari Instagram, kublok dari WhatsApp. Enggak mau aku. Enggak mau aku harus menjauh dari orang-orang seperti kau. Geli aku, jijik. Jijik aku. Lain di WhatsApp, lain di depan. Bermuka dua kau. Bermuka dua kau. Bahaya berteman sama orang bermuka dua.
hati-hati. Namanya aku orang baik, aku selalu menghadapin orang dengan baik. Tapi ternyata di depan layar, di depan publik, model kau lain rupanya. Jangan sok-sok kasihan. Justru kau mengekang aku, gak memberikan kebebasan buatku. Jangan ngaku-ngaku kau. Gak malu. Masih banyak. Apa susahnya sih jadi orang baik? Apa susahnya sih jadi orang baik? Apa susahnya sih jadi orang yang baik? Berperilaku baik. Apa susahnya? Ya Allah, kenapa gitu? Maksudnya segitu gampang jadi orang baik. Sayang gitu loh jadi orang jahat. Sayang gitu loh. Membuat kedamaian, membuat ketenangan. Hiburlah orang-orang yang stres lagi kerja dengan tingkah lakumu yang menyenangkan. Pasti banyak yang suka. Belum terlambat waktunya. Jangan tergiur dengan duit lalu mencoba membuat sensasi yang begituan. Sayang duitnya, gak berkah ya. Nanti lama-lama rumah kau hancur ketelan bumi. Allah Maha Sabar menurunkan azabnya. Bukan berarti Allah buta. Allah lihat sampai kapan waktunya. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan kau buat ngasih makan anak kau. Nanti ketika anak-anak kau udah besar, udah bisa makan sendiri, baru Allah turunkan azab kau ketabrak kereta api. Allah masih sayang sama anak-anak kau, karena anak kau anak suci. Tapi kelakuan mamanya jauh api daripada panggang. Jauh panggang daripada api. Jadi api dari panggang, dipanggang kau nanti. Kau kan perempuan ngakunya. Itu bukan kelakuan perempuan. Kelakuan kau itu kelakuan bencong. Bencong yang gimana modelnya bunda? Bencong yang jahanam tapi. Ya, kalaupun aku bencong, geli aku kelakuan kayak kau gitu. Cici aku. Gak mau aku. Kalaupun aku bencong, kau tunjukkan bencong. Gak mau aku bencong kelakuan kayak kau. Gak mau aku, takut aku. Ya Allah, jadi karena aku seorang yang lembut. Lembut hati, lembut berbicara. Ya. Kalau aku bencong yang kau tuduhkan tuh, gak mau aku jadi bencong kayak kau. Gak mau aku jadi kayak perempuan kayak kau. Gak mau aku, takut aku. Biarlah jadi bencong. Asal kelakuanku disenangin orang. Jadi perempuan tapi orang jijik nengok aku. Percuma. Busuk. Ya. Kalau aku, ya, gak mau kelakuan kayak kau. Mendingan aku jadi bencong deh daripada aku jadi perempuan kayak kau kelakuannya. Gak mau aku. Gak mau aku. Gak mau aku. Jijik aku. Gak apa-apa deh jadi bencong asal jadi perempuan dajjal. Gak mau aku jadi perempuan dajjal. Geli aku. Takut aku. Kayak bunga bangke, bukan bunga mawar. Mendingan jadi bencong deh tapi disenangin orang daripada jadi perempuan dibenci orang. Gak mau aku. Geli aku. Untungnya aku gak punya karakter kayak kau. Aku memang gak minta sih jadi orang jahat. Gak minta aku jadi orang jahanam di muka bumi. Jadi pendusta. Tukang fitnah sana sini. Banyak sok tahu. Jangan-jangan kau tahu isi neraka ya. Kumpulan wanita seperti kau. Itulah kalau orang kehilangan kasih sayang. Hilang kasih sayang orang tua sangat menyedihkan. Gak apa-apa orang tua meninggal. Gak apa-apa kita gak punya orang tua. Gak apa-apa kita kehilangan kasih sayang orang tua. Banyak
Firman-firman Tuhan mengajar kita jadi orang baik. Allah menuntun kita. Manusia hanya melahirkan, menurunkan, ya, memperkembangkan generasi. Bunda, orang tua gue udah meninggal. Gue kehilangan kasih sayang, gue kehilangan didiknya. Bagaimana ini muda? Jangan takut. Allah bersamamu. Allah buka cahaya di hatimu untuk kau untuk dikasih pelajaran. Sekali-sekali buka Alkitab, buka hadis, buka ayat. Jangan salah paham dalam membaca ayat, jangan salah paham membaca hadis, jangan salah paham membaca tafsir. Camkan baik-baik, tenangkan hati, lapangkan dada. Orang teriak-teriak nyuruh orang sholat, orang teriak-teriak menunjukkan dirinya sok suci, itu bukan orang benar, orang sombong dan ria. Ya, orang gak ngeliat ibadah kau, tapi perilaku kau. Udahlah kau gak tahu, udah gak jelas kau sholat atau enggak. Dibilang gak sholat, gue juga orang gak sholat. Bukan berarti gue gak sholat, tapi gue sholat terkadang-terkadang. Gue juga manusia yang gak sempurna. Gue gak bisa mendustain sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kesilapan. Gue juga orang yang berdosa. Tapi bagaimana cara gue tidak menambah dosa lagi? Mungkin dosa gue terlalu banyak di atas bumi ini. Mungkin gue orang yang banyak dosa daripada dosa-dosa orang lain. Tapi bagaimana supaya dosa gue ini gak bertambah? Hentikan sampai di sini. Ya? Tuhan menciptakan kita itu dari lahir itu suci. Tinggal kita mengkontrol diri. Tidak ada yang bisa merubah diri kita selain kita sendiri. Orang cuma taunya melihat dan menonton. Tapi kau yang menggerakkan suatu kereta. Ya? Nyawa kita di tangan Allah. Tapi kita berharap sama seorang pilot dengan tulus bekerja, dengan tulus menyelamatkan nyawa kita di dalam pesawat. Semua kembali ke dianya. Memang Allah yang menentukan mati, hidup, jodoh, segala apapun dunia. Tapi ada juga perantara orang lain. Gara-gara gue, pilotnya kurang berhati-hati. Gara-gara gue, tukang ojeknya kurang berhati-hati. Gara-gara gue, semuanya gara-gara gue. Makanya doakan manusia ini selalu berbuat baik. Memang tidak ada anak cucu Adam yang gak berdosa. Akan digantikan makhluk yang lain. Tapi dengan kau berbuat dosa, Allah datang. Ya, Allah buka hati kau untuk kau berdoa. Ya, karena ada akhir cerita. Kau gak selamanya hidup di dunia. Hah? Kau mau hidup di dunia ini begitu begitu kiamat kau masih hidup. Timpa langit kau masih hidup. Apa susahnya sih jadi orang baik? Gak ada susahnya kok. Gak keluar tenaga kok. Modal senyum doang. Modal senyum. Gak perlu teriak-teriak keluar tenaga. Udah kayak monyet keluar sangkar. Tahu kelakuan monyet. Gak mulut, gak kaki, gak jari, semua bergerak. Bergantungan, itulah. Itulah monyet. Mana ini ya, mancisnya mana? Apa susahnya sih? Gak usah takut. Gak usah takut, Allah Maha mendengar. Ya, pergilah sholat tahajud. Kau minta yang terbaik sama Allah. Orang yang jahat aja, orang yang merampok untuk ngasih makan anaknya, Allah masih mengabulkan. Apalagi kita yang orangnya gak punya hati jahat. Ya, kau minta sama Allah, ambil air uduk. Ya, jangan sampai leher kau bolong, keluar nanah. Ya, jangan sampai. Jangan sampai kau gak bisa ngomong, suara kau serak, keluar nanah dari tenggorokan kau.
Nah, terlambat sudah. Terlambat sudah, udah kayak Fir'aun. Jangan sampai kau masih berjiwa kuat, ya kan? Teriak sana, teriak sini. Gunakan sesuatu yang baik. Ya, orang mau masuk TV, gak usah kau recok-recokin. Biar gak jadi masuk TV. Lama-lama Allah menahan rezeki kau di langit. Allah tahan rezeki kau di langit itu nanti. Kau tahu? Gak tahu ya? Kurang agama sih ya. Kurang pelajaran yang mendidik kau itu. Saya gak pernah takut dalam hidup. 18 tahun saya mencoba hidup dengan seperti ini. Allah selalu menuntun aku. Karena aku yakin, setiap langkahku, aku berdoa di tempat yang baik-baik. Ya, gak mulutku macam dajjal. Fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana. Ciri-ciri perempuan masuk neraka kayak siapa bunda, kayak kau. Model kayak kau gitu nanti ngumpul di Jakarta, ngumpul di neraka. Perempuan yang gak bisa menjaga lisannya. Udahlah jarang sholat. Mungkin bahkan gak bisa sholat. Baca ayat pun tersangkut-sangkut. Baca Al-Fatihah pun berserakan. Ya, ngafal cuma untuk di medsos. Ulang lagi gak bisa. Aku doakan semoga kau bukan bagian dari perempuan-perempuan yang dipelihara oleh neraka jahanam. Ya, perempuan yang digantung rambutnya, dikeluarkan leher, lidah sampai sekaki, dicolok pantatnya sampai ke mulut. Nih, perempuan-perempuan yang gak bisa menahan lisannya. Kenapa di neraka itu lebih banyak perempuan? Bukan karena gak ibadah, bukan karena gak pakai hijab. Karena mulutnya. Nih, mulut tuh, mulut. Karena mulut lah itu. Mengundang percecokan, mengundang perkelahian, keributan. Hancurnya, berainya semua. Kena mulutlah dunia ini berantakan. Ya. Kau seorang perempuan yang pahlawan jedor. Menjoder mulut kau. Ya. Kau diva mulut jahanam. Kau divanya. Ya. Kau diva. Diva mulut jahanam, kau divanya. Gak ada aku tengok perempuan kayak kau modelnya. Gak ada. Belum kutemukan perempuan model kayak kau. Ada sih satu lagi. Sama-sama kau itu. Sama modelnya, sama buruknya. Sama-sama hantu soalnya. Gak mau aku. Aku gak mau kau jadi perempuan kayak kau. Gak mau aku, ya Allah. Jangan aku jadi perempuan kayak dia. Gak mau aku, ya Allah. Gak mau aku jadi perempuan kayak dia. Ya. Mendingan gak usah punya kelamin deh. Daripada kelakuan kayak dia itu. Geli aku, jijik aku, jijik. Gak mau aku punya. Kalau aku, mendingan aku gak usah punya kelamin deh. Daripada aku jadi perempuan kayak kaum modelnya. Gak mau aku. Jijik aku, takut aku nengok kelakuan aku kayak gitu. Ditontonin orang. Cakcu ngomong yang gak jelas. Memfitnah sana. Ngeri nengok mulut kau tuh. Ngeri aku. Ngeri aku nengok kau. Ya. Tadinya pengen ketemu kau. Pengen ku sapa. Aku pengen ke penjara nengok kau. Memberikan kata-kata yang baik supaya kau tersadar. Begitu keluar. Ngalah-ngalahin lahar lidah kau. Untung aku, ya, dikelilingi perempuan-perempuan baik, orang-orang baik. Kau gak perlu dikelilingin. Kau ngelilingin orang. Gak malu.
udah jelong. Kau gak cantik kau. Kau jelek. Coba bongkar hidung kau. Coba bongkar hidung kau. Kembali ke dulu. Pasti buruk. Jujur ya, kau jelek. Ditambah lagi dengan perangai kau lebih buruk. Hancur semua. Kau kan berteman dengan orang baik, minta nasihat dong sama dia. Susah sih kalau emang dasarnya emang kayak gitu. Emang dari awal emang udah begitu modelnya. Udah terlalu lama kurang didikan. Kayaknya sih kalau untuk ngedidik diri sendiri sih gampang kok. Berdoa aja sama Allah. Ya Allah, jadikan aku orang baik. Nanti kau belajar dari kehidupan dunia ini. Kau belajar dari apa yang kau lihat. Langsung Allah didik kau. Gak ada pakai orang lain. Kau dididik sama Allah langsung. Dengan kau dibukakan mata kau ngelihat dunia. Lagi. Langsung Allah yang mendidik kau. Subhanallah. Ya. Allah langsung mendidik kau. Gak perlu pakai dosen, pakai guru-guru agama, gak perlu. Kalau kau berniat, Allah langsung mendidik kau. Dibukakan mata kau, dibukakan hati kau. Allah langsung mendidik kau. Ngerti? Gak perlu kau pakai guru. Guru peribahasa, guru karakter, John Robert apa itu, terserahlah. Allah langsung turun, ngebuka mata kau, ngebuka hati kau, mendidik kau dengan melangkah. Allah langsung turun. Kalau memang kau gak punya orang tua yang bisa didik kau dengan baik, Allah langsung turun. Paham? Aku juga dari kecil udah kehilangan kasih sayang. Tapi aku mencoba untuk berharap sama Allah. Didik aku ya Allah. Didik aku. Hanya engkau yang mampu menuntun aku. Dengan Allah menuntun kita itulah tadi. Dituntunnya kita ke jalan yang lurus. Allah menggandeng tangan kita. Allah langsung turun. Maha besar Allah dengan firman. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Allah langsung gandeng tanganmu. Manusia digandeng oleh Allah untuk mendidik manusianya. Subhanallah. Syukuran, nikmat mana lagi yang kau ungkirin? Hah? Allah langsung didik kau. Mungkin kau gak mompan dengan suara ustadz. Mungkin kau gak mompan dengan para ulama. Mungkin kau gak mompan dengan para dakwah. Karena hati kau keras kayak batu. Tapi Allah langsung menyentuh hati kau. Cair bagaikan air. Ya, cair bagaikan embun pagi di kesinar matahari. Langsung Allah. Sekeras apapun, sekeras batu apapun, batu meteor di jantung kau, di hati kau, kalau Allah yang berkehendak, maka cair seperti air. Ya. Seperti embun kena matahari langsung meleleh. Paham? Gua enggak butuh ustaz, ulama menuntun aku. Lebih baik Allah langsung. Ulama, ustadz, pelantara, mereka memberikan pelajaran buat hamba-hamba, buat umat-umatnya. Tapi kau gak mompan kan? Harus Allah yang turun tangan sama kau. Jangan sampai Allah turun tangan, turunkan azab. Hari ini belum. Masih ada hari esok. Besok belum. Masih ada hari depan. Tahun depan. Kau gak tahu. Allah maha sabar. Sabar. Dilepasnya kau dulu dengan kelakuan kau. Jangan sampai Allah berputar balik wajahnya. Mungkin Allah masih lihat kau masih ngasuh anak. Tapi mungkin anak kau udah gede, kau ditunjang sama anak kau. Gimana lah mental anak kau itu ya? Kau pakai live di Instagram anak kau,
dimaki orang, dihujat orang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak sanggup aku bayangkan. Kalau pakai akunku sendiri sih lo oke lah ya. Nggak puas dengan akun terblokir, nggak tahu dari mana, dari Allah kali memblokir akun kau. Dari tangan-tangan orang-orang yang nggak mau dengar suara kau, yang jijik dengar suara kau, dimatikan Allah rezeki kau nanti. Lihat, dimatikan Allah rezeki kau karena kau mencoba mematikan rezeki orang. Kau menutup rezeki orang, ya. Aku mau diundang sama, aku diundang sama Trans TV, sama acara TV. Kau mencoba untuk aku ngedapat rezeki. Itulah manusia seperti kau, menghalang-halang rezeki orang. Hazab kau parah itu nanti. Mungkin belum sekarang, tapi lambat laun. Aku yakin Allah gak pernah ingkar janji. Setiap hamba yang berbuat jahat akan kubalas dengan kejahatannya. Tapi tunggu, Allah Maha Sabar. Sabar dia dalam menurunkan rezeki, mencabut nyawa orang, ya, menurunkan hari kiamat, menggeser bumi, memutarkan langit ini. Suatu masa nanti langit semua bertabrakan, tapi dengan kesabaran Allah. Jadi jangan mentang-mentang, oh, gue masih bebas kayak burung terbang dengan ocehan gue, dengan mulut jalan gue. Tunggu, tunggu. Kau udah melukai perasaanku. Jangan sampai doaku dijabah oleh Allah. Aku gak punya masalah sama kau. Kau nongkrong di Instagramku, kau teriak-teriak aku, kau kasih aku duit, kau ujung-ujungnya minta. Kembalikan lagi pada saat itu. Langit bergerak bagaimana, awan bergerak bagaimana, cuaca bergerak bagaimana, matahari bergerak bagaimana, penonton bergerak bagaimana, view bergerak bagaimana. Mundurkan semua itu. Ku kasih 100 juta ke tangan kau sekarang ini juga. Ya, punya manajer, suruh telepon manajer gue. Langsung gue transfer duit ke kau. Mau berapa? 100 juta? 200 juta? Ku kirim sama kau. Tapi tolong kembalikan waktu itu seperti semula. Sebelum viewku naik, sebelum awan bergeser, kembalikan semua ke semula. Ayo, kembalikan ke semula. Kau bilang kembalikan uang kau tanpa pajak. Aku minta kembalikan semua yang bergerak ke semula. Mau kau? Kutantang kau. Aku akan kembalikan uang kau 300 juta. Hari ini juga. Kulipatkan 3 kali duit kau yang kau kasih sama aku. Tapi aku minta satu syarat sama kau. Kembalikan masa itu kembali seperti semula. Bagaimana awan bergeser, bagaimana langit bergeser, bagaimana bumi bergeser, bagaimana udara bergeser, bagaimana penonton yang datang tadi mundur semua. Dan kau perlihatkan di depan publik. Ya. Capek keluar. Kembalikan tenagaku, keebohanku, kegilaanku yang menyenangkan kau. Kembalikan semua. Kembalikan. Jangan ada satu pun yang kurang. Jangan satu yang dahan yang mau jatuh naik lagi kelap. Daun yang jatuh dari ranting naik lagi ke rantingnya, bersatu lagi sama rantingnya. Ranting-ranting satu dunia itu yang gugur pada saat itu naik semua kembali ke rantingnya. Kembalikan. Kalau kau pingin uang kau kembali tanpa pajak, kembalikan juga masa itu seperti semula. Sebelum kau datang ke lab aku, sebelum kau menawarkan, ya, sebelum kau kasih aku dengan yang kau bilang teriak-teriak itu, kembalikan semua seperti semula. Akan ku kasih kau 300 juta. Mungkin kau lagi susah gak punya duit, ya. Ya semuanya, teman-teman, anak-anak bunda, ya, makasih buat anak-anak bunda doa-doanya. Akhirnya bunda kemarin sudah melaksanakan nazar bunda untuk tampil di Robin Unsu, di Ivan Gunawan. Bunda pernah bernazar kalau gue di Indonesia nanti gue terima endosan dari orang-orang yang pernah berbaik sama gue akan tampil di televisi
sesuai permintaan anak-anak gue. Akhirnya Allah menjabah. Allah mengabulkan langkah gue begitu mulus, begitu indah, begitu tanpa ada halangan. Terima kasih ya Allah. Kau masih sayang sama aku. Kau masih mendengar